Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Natasha Wilona, di mana beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Rabu 25 Januari di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu film dari Natasha Wilona bersama Alianto yang mempunyai judul Argantara telah ditonton sebanyak 1.096.950 kali di negara Indonesia dan film ini ataupun jumlah tontonan ini akan terus bertambah teman-teman karena film Argantara masih tayang di bioskop Indonesia dan menariknya kesuksesan film Argantara membuat film Argantara dinikmati juga di negeri seberang yaitu di negeri jiran ataupun di negeri Malaysia di mana dikatakan sukses di Indonesia Argantara pergi atau merambah ke negeri jiran. Mengingat banyak sekali film-film ataupun series bahkan para kreator ataupun ciptaan Indonesia yang bisa go internasional seperti salah satunya pergi ke negara Malaysia. Bahkan series dari Farah Bramastra juga pernah masuk ke negara Malaysia dan series tersebut masih tayang ya teman-teman. Lalu apakah teman-teman telah melihat series terbaru dari Natasha Wilona yang mempunyai judul Sky and the Big Boss? Karena series ini bisa dinikmati secara gratis di aplikasi Nextstream. Dan ketika teman-teman telah melihatnya, bagaimana menurut teman-teman mengenai series Sky and the Big Boss? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah,